Ayo ketemu lagi di video blog saya. Sesuai dengan janji kan kemarin di Instagram banyak yang bilang katanya bikin video blog dong, lagi liburan. Jadi sekarang alhamdulillah saya baru nyampe di Singapura. Nyampe tadi jam 8 malam waktu Singapura. Flight dari Bandung. Terus dijemput sama ini. Wuh. Ini Linda, ini Pipo. Nama resminya Amalia Ruhana. Kalau ini Linda Alan. Bener gak sih? Bener. Linda Alan. Bener. Dari mereka ini adalah soulmate Kahitna angkatan pertama. Angkatan pertama. Soulmate Kahitna dari tahun berapa? 2008. 2008 gathering pertama. Gitu. Yang punya ide untuk bikin soulmate nama soulmate Kahitna siapa? Ngambil dari albumnya Kahitna soulmate. Oh. 2007. Pada saat rekamannya suka direkam-rekam gitu kan. Mm-mm. Jadi gini, kalau cerita sedikit kan waktu itu Kahitna tuh punya perkumpulan fansnya Kahitna dulu. Aduh. Namanya adalah dulu Kahitna Mania Club. Itu di tahun 90-an awal waktu Kahitna punya album. Kemudian sempat kosong nggak punya fans club karena yang udah gak ada yang ngurus. Tiba-tiba muncullah ada Linda, ada Pipo, ada Gandes, ada Ami, ketuanya itu Ami, nama itunya Laksmi, terus Au, Fitri itu istrinya Mas Ican itu fotografernya kita. Dulu ada siapa lagi? Rani yang di Bandung. Siapa lagi? Teh Wiwi. Oh ya. Terus siapa lagi? Ada. Pokoknya itu Pak. Jadi pemelopornya yang membuat sampai jadinya sekarang ada yang namanya Soulmate Kahitna, pemelopornya adalah mereka-mereka ini dari yang tadi saya sebutin namanya. Ada. Nah, jadi kalau cerita saya sih di sini adalah berbagi cerita kepada pemirsa dari video blog. Pasti yang nonton di sini banyak sekali soulmate, teman-teman soulmate Kahitna dari angkatan yang dulu sampai yang sekarang. Buat saya sebetulnya soulmate Kahitna itu yang tadinya ya punten, maksudnya dari yang tadinya peminat musiknya Kahitna, dengan kata lainnya fans gitu. Tapi ya dengan berbagai hal dengan berbagai alasan dengan berbagai macam kejadian, pada akhirnya sebetulnya itu kita bisa menjadi, kita mah udah jadi temenan, udah jadi sahabat. Karena Linda ini udah stay di Singapura udah beratusan tahun. Beratusan fosil tahun kali. Fosil lah. Kayak fosil monyet dong. Di sebelum di Madame Tussauds. Ih, maaf. Lagi dong kan. Enggak salah. Sorry. Ini bercandaan kita intern. Fosil suka ngurusin nyomel. Enggak. Ya Linda tuh yang tadi di Jakarta, terus dia udah pindah kerja di Singapura jadi TKI. Ingat, bohong. Dia mah direktur di sini. Duitnya banyak. Kalau Pipo udah jadi ibu dosen di Surabaya ya. Malang, Surabaya, sekarang dia lagi dekat sama lagi dekat sama Kahitna. Gitu. Jadi tadi lupa per 3 menit. Ada cerita lucu ini dari Linda. Waktu di tahun-tahun awal jadi soulmate, cerita kebuang. Gimana Lin? Iya, jadi sebenarnya kalau soulmate jangan putus asa. Kalau misalnya merasa terbuang pada saat difoto, jadi cerita-cerita sama siapa? Sama Akang yang satu ini. Jadi kalau mau ngefans, jangan merasa putus asa. Mari kita segera foto. Walaupun fansnya nggak ada di sebelahnya, nggak apa-apa, foto aja. Emang kenapa sih? Ditinggalin. Pernah ditinggalin, kejadiannya gimana ditinggalin? Kejadiannya jadi begini. Jadi itu 3 kali kejadian. Pertama kali waktu itu, nggak usah lagi. 3 kali. Di FX. Oke.
di FX. Jadi kita mau foto setelah akang-akang ini dan mas-mas Kaito ini manggung. Terus biasanya saya nggak pernah pakai make up apa-apa, tapi kalau selalu nonton Kaito tuh harus pakai make up karena kan mau foto ya. Terus biar cakep. Kemudian setelah acara-acara semua selesai, saya mau foto. Pada saat ya post kang foto kang, iya post. Setelah di post, loh ternyata si akangnya udah nggak ada. Terus ya, ternyata kejadian ini berulang kembali sampai 3 kali. Yang kedua adalah di Cito, waktu itu juga sudah post kita dengan cantiknya. Ternyata seperti adik saya bilang bahwa nggak usah foto, kenapa udah nggak ada orangnya di sini. Oke, terus yang ketiga adalah di Pondok Indah akhirnya lumayan sih, dan yang lain-lain juga sih fotonya nggak apa-apa, yang penting kita nggak Diana tetap nggak ada. Jadi 3 kali saya, bukan ditolak, saya nggak merasa ditolak sih sebenarnya. Tapi ditinggal. Artisnya nggak berasa bahwa ada fans yang mau fotoan. Gitu. Itulah cerita saya sekelumit. Tapi sih nggak nangis. Nggak, saya mah tegar. Nggak jengkel. Tuh makanya buat sotnya sekarang nggak usah pada ngomel deh. Kalau misalnya nggak bos, oh gitu. Nggak kan, makanya kan sekarang saya orang paling rajin foto. Oh, orang paling sabar untuk foto berkat kejadian-kejadian seperti ini. Ya, coba diingat-ingat lagi buat sobat Kaita. Oh, siapa yang paling bersabar untuk foto? Kadang-kadang security juga saya usir. Jangan. Udah biarin mereka mau foto. Saya karena daripada kejadian kayak gini kan berbekas enggak habis-habis. Tapi sebenarnya unbelievable loh sampai sekarang. Ternyata Kang Hedi mau hadir di perkampungan saya ini. Kampung Singapura. Terima kasih ya Kang, sudah mau datang ke sini dan sama-sama idola kami. Aduh. Bukan idola kini. Kalau sorry. Kalau sekarang kan jadinya jatuhnya emang kita jadi temenan, udah jadi sahabatan. Bahkan sering ya mereka curhat-curhat mengenai soulmate Kahitna, kepengurusan, mengenai berbagai macam kejadian. Segala macam. walaupun yang pengurus dari soulmate yang ini tuh sekarang udah gak terlalu aktif lagi, cuman alhamdulillah sampai sekarang generasinya banyak banget. Soulmate Kaitna banyak banget kasih apa, karena soulmate Kaitna kan banyaknya banget nih, ada kelompok ini, biar mereka bersatu gimana coba? Silakan Ibu Dasen. Ibu Dasen. Ya gimana ya? Ya sebenarnya sih Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri juga ada fansnya Kahitna. Cuma alangkah indahnya kalau misalnya kita nyatu ya. Satu, betul. Kita nonton Kahitna, jadi terus mensupport Kahitna dimanapun dia manggung, mereka manggung, datang aja nonton. Betul. Dan sebenarnya intinya sih ketulusan ya, tulus benar-benar emang suka Kahitna. Dan bukan tulus Kahitna loh ini. Ah iya. Yang diomongin iya, bukan tulus Kahitna. terus maksudnya iya, ketulusan, keikhlasan gitu. Sayang sebenarnya kalau misalnya kita udah suka sama Kahitna terus kita dukung Kahitna, kalau nggak sincere dari hati, sayang aja gitu loh, karena Kahitnanya baik-baik banget. Swear, serius, setuju, serius, baik-baik, serius. Bukannya siap kita aja judes. Ditolak 3 kali untuk foto, maju terus. Jadi semangat. Jadi buat soulmate Kaitna semuanya, pesannya adalah dari soulmate senior ini, kalau sudah menjadi apa namanya soulmate Kaitna yang sejati, harusnya memang menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah, tidak menjadi satu kubu dan kubu yang lain. Terus semuanya jadi saudara walaupun sama-sama pokoknya berbagai daerah, dari berbagai status pekerjaan apapun, semuanya jadi satu. Dan buat Kaitna sih, buat Kaitna sendiri, buat saya terutama sama Kaitna itu adalah udah seperti saudara. Kalau kata Mario, personil ke-10 baru sekarang nih, personil ke-10 dari 9 personil Kaitna. Jadi mudah-mudahan soulmate yang sekarang ini berbagai generasi tidak terpecah belah, semuanya bersatu. Satu. Bukan 9 ya Kak? Lucu juga, gue tolak lagi nih foto.
Oke, ketemu lagi di video vlog yang lain ya. Dah.